ya. Nah, terus nanjak gitu. Terus mundur. Tapi yang belakang kan langsung ke sana, itu ada mobil apa itu Karimun apa-apa sama motor. Motornya kakinya sudah kegencet, sudah dibawa ke rumah sakit. Karena membawa beban yang cukup syarat sehingga pada saat melintasi tanjakan tidak kuat dan kendaraan sempat mundur karena fungsi rem tidak berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan dua kendaraan roda 2 maupun satu roda 4 yang di belakangnya yang terkena benturan.